saya menyampaikan rasa hormat saya kepada para petani Indonesia. Saudara-saudara petani Indonesia, engkau adalah pahlawan Indonesia. Engkau adalah pahlawan yang sebenarnya. Engkau menggunakan tanganmu, keringatmu, badanmu untuk menghasilkan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, hai elit-elit di Jakarta, hai para politisi, saudara-saudara semua harus berjuang untuk sebaik-baiknya kehidupan para petani kita, saudara sekalian. Setiap pemimpin Indonesia harus bertekad memperbaiki kehidupan para petani kita, kehidupan keluarga petani, untuk kita bersama-sama menghasilkan bangsa yang hebat. Dan itu tekad saya